umur baja orange itu sudah 35 sampai 40 tahun dengan tingkat populasi pembuangan yang nggak bagus. Jadi memang kita sebenarnya sudah siapkan di sejak 2006 dengan baja roda 3 yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai BBG. Namun penyelesaiannya sampai sekarang sudah mencapai hampir 13 ribuan, mungkin tinggal 1.000 unit lagi yang kita harapkan di Desember ini harusnya sudah habis sesuai dengan surat kepala dinas, harus sudah habis di Desember 2016, tapi mungkin akan selesai di Maret April. Kalau memang baja orangnya sebagai kenang-kenangan yang bisa terkenang, mungkin juga bisa divariasi yang bagus, dirapikan untuk tempat-tempat wisata. Yang lamanya bemo juga pengen dikenang masyarakat, ya bisa ditaruh di tempat pariwisata, diperbagus lagi, nggak jadi tinggal kenangan kan, ingin juga seperti itu sih.